berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara, tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri. Hari Santri bumi cipta pada negeri. Dari lahir NKRI harga mati. Ayo Santri, ayo Santri. Upacara bendera di lapangan Desa Tanjung Rejo, Kecamatan Wuhan ini digelar oleh pemerintah Desa Tanjung Rejo dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Kegiatan ini diikuti oleh ribuan peserta dari unsur pendidikan, organisasi kemasyarakatan hingga para petani. Setelah upacara bendera selesai, kemudian dilanjutkan dengan kegiatan kirap santri yang menempuh jarak kurang lebih 3 km. Kegiatan kirap santri tersebut juga dimeriahkan oleh grup marching band. Melalui kegiatan ini diharapkan para peserta dan masyarakat luas tidak melupakan betapa besarnya peran santri dan kiai dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia. Salatullah, salamullah, ala ta'ala rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasir habibillah. Salatullah, salamullah, ala taha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya diikuti oleh seluruh peserta upacara. Merah putih, hormat! Gat!
Baton. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pembacaan teks pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan pembacaan ikrar santri. Laksanakan. Pembacaan
resolusi jihad. Tanda kebesaran buka. Resolusi jihad. Bismillahirrahmanirrahim. Resolusi. Rapat besar wakil-wakil daerah atau konsul-konsul Perhimpunan Nahdlatul Ulama seluruh Jawa Madura pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945 di Surabaya mendengar bahwa di tiap-tiap daerah di seluruh Jawa Madura ternyata betapa besarnya hasrat umat Islam dan alim ulama di tempatnya masing-masing untuk mempertahankan dan menegakkan agama kedaulatan negara Republik Indonesia merdeka. Menimbang A. bahwa untuk mempertahankan dan menegakkan negara Republik Indonesia menurut hukum agama Islam, termasuk sebagai suatu kewajiban bagi tiap-tiap orang Islam. B. Bahwa di Indonesia ini, warga negaranya adalah sebagian besar terdiri dari umat Islam. Mengingat A. bahwa oleh pihak Belanda nikah dan Jepang yang datang dan berada di sini telah banyak sekali dijadikan banyak kejahatan dan kekejaman yang mengganggu ketentraman umum. B. Bahwa yang semua dilakukan oleh semua mereka itu dengan maksud menggagas kedaulatan Republik Indonesia dan agama dan ingin kembali menjajah di sini. Maka di beberapa tempat telah terjadi pertempuran-pertempuran yang mengorbankan berapa banyak jiwa manusia. C. Bahwa pertempuran-pertempuran itu sebagian besar telah dilakukan umat Islam yang merasa wajib menurut hukum agamanya untuk mempertahankan kemerdekaan negara dan agamanya. D. Bahwa di dalam menghadapi sekalian kejadian-kejadian itu belum mendapat perintah dan tuntutan yang nyata dari pemerintah Republik Indonesia yang sesuai dengan kejadian-kejadian tersebut. Memutuskan 1. Memohon dengan sangat kepada pemerintah Republik Indonesia supaya menentukan suatu sikap dan tindakan yang nyata serta sepadan terhadap usaha-usaha yang akan membahayakan kemerdekaan agama dan negara Indonesia, terutama terhadap pihak Belanda dan kaki tangannya. 2. Supaya memerintahkan melanjutkan perjuangan bersifat sabilillah untuk tegaknya negara Republik Indonesia merdeka dan agama Islam. Surabaya, 22 Oktober 1945. Tertanda Rais Akbar Nahdlatul Ulama Ki Haji Hasyim Asy'ari. Tanda kebesaran tutup. Amanat pembina upacara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kepada yang terhormat
Muspika Kecamatan Wuluan kepada Camat Wuluan Bapak Andri Purnomo STMSA yang kami hormati, kepada Komandan Koramil Wuluan Bapak Kapten Suhartono yang kami hormati, kepada Kapolsek Wuluan Bapak AKP Solehan Arif SHMH yang kami hormati, kepada para Bapak Kepala Desa sekecamatan Wuluan yang hadir pada pagi hari ini, Bapak Kepala Desa Kesilir Bapak Sucipto yang saya hormati, kepada Bapak Kepala Desa Ampel Bapak Muhammad yang saya hormati, kepada BPD Desa Tanjung Rejo LPMD Bumdes Karang Taruna Desa Tanjung Rejo yang saya hormati, Ketua Tim Penggerak PKK dan semua anggotanya yang saya hormati, kepada Ibu Pengurus Karang Wirda Desa Tanjung Rejo yang saya hormati, Pengurus Nahdlatul Ulama Lembaga Dakwah Nahdlatul Ulama Ranting Nahdlatul Ulama Desa Tanjung Rejo yang saya hormati, adik-adik Ansor Banser IPNU IPPNU Pagar Nusa Desa Tanjung Rejo yang saya hormati, kepada Pengurus Muhammadiyah Ikatan Remaja Muhammadiyah Ranting Muhammadiyah Ikatan Pelajar Muhammadiyah yang saya hormati, kepada Kelompok Tani Sedesa Tanjung Rejo yang saya hormati, kepada Lembaga Pendidikan Formal dan Nonformal yang saya cintai, kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari warga masyarakat Desa Tanjung Rejo yang saya cintai. Alhamdulillah. Pertama-tama mari kita ucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan nikmat serta izinnya pada pagi hari yang cerah ini di lapangan Desa Tanjung Rejo kita dapat bersama-sama melaksanakan upacara dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2023. Hari ini Ahad tanggal 22 Oktober tahun 2023 kita merayakan momentum bersejarah memperingati Hari Santri yang telah menjadi hari besar nasional sejak tahun 2016 yang lalu. Setiap kita memperingati Hari Santri, ada satu hal penting yang tidak boleh dilupakan oleh kita semua, yaitu peran besar serta perjuangan para santri dan kiai, para ulama pendahulu dalam merebut dan mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari serangan penjajah. Perjuangan para santri dan kiai ini adalah bentuk dari pengalaman ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa cinta tanah air adalah sebagian dari iman. Dengan demikian, memperjuangkan kemerdekaan tanah air adalah sebagian ibadah, bahkan menjadi wajib bagi setiap muslim, sebagaimana
difatwahkan para ulama dalam resolusi jihad tanggal 22 Oktober tahun 1945. Oleh sebab itu, tema peringatan Hari Santri Nasional tahun 2023, Jihad Santri Jayakan Negeri, sudah sepantasnya menjadi renungan kita bersama dengan mengajak kita untuk meneladani semangat para santri yang telah berjuang dengan setulus hati dan jiwa raganya untuk memajukan bangsa dan negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. Berjihad yang dimaksud bukanlah dengan peperangan fisik saja, melainkan juga perjuangan moral dan pikiran. Jihad dimaknai sebagai ikhtiar bagaimana menjaga diri dari segala hal yang merusak akhlak dan moral. Berjihad berarti kita bersungguh-sungguh membersihkan hati dari sifat-sifat buruk seperti iri, dengki, benci, sombong, dan lain sebagainya. Melakukan jihad berarti kita jujur, adil, dan bertanggung jawab dalam segala urusan. Kepada seluruh peserta upacara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita mengambil hikmah dan pelajaran dari perjuangan mereka. Pada masa kemerdekaan saat sekarang, peran kaum santri dan para intelektual pesantren sangatlah dibutuhkan untuk berpartisipasi aktif memajukan kehidupan bangsa Indonesia. Dengan memahami makna jihad, kita akan menunjukkan bahwa santri bukanlah orang-orang yang mundur dari tantangan, melainkan santri adalah orang-orang yang siap menghadapi tantangan dan globalisasi serta berkontribusi memajukan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Semoga kita semuanya selalu sehat dan dilancarkan semua usahanya, bisa memayu hayuning bawono, dan negara kita menjadi negara yang gemah ripah, loh jinawi, toto tentrem, kerto raharjo, baldatun toibatun, barobun gofur. Amin Allahumma amin. Demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Atas kekurangan dan kelebihannya, saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanjung Rejo, hari Ahad, tanggal 22 Oktober tahun 2023. Kepala Desa Tanjung Rejo, Tertanda Subono. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri, Hari Santri bumi cinta pada negeri, Rino dan Rama. Ya, kegiatan pada pagi hari ini di desa kami, Desa Tanjung Rejo, yaitu dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional yang sejak tahun 2016 dijadikan Hari Besar Nasional. Kemudian Hari Santri ini kami laksanakan bersama-sama dengan warga masyarakat dari semua organisasi, dari semua beberapa komunitas
termasuk dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, semuanya dengan semangat kebersamaan. Dan diawali tadi yaitu upacara bendera, kemudian dilanjutkan dengan kirab santri. Dengan harapan kami dari pemerintah desa Tanjurjo bisa mengguyub rukunkan warga masyarakat yang sangat majemuk dari beberapa kumpulan-kumpulan dari satu dengan yang lain, bisa ada rasa semangat kebersamaan sehingga guyub rukun kemudian bisa membuktikan bahwa masyarakat masih mempunyai jiwa patriot, jiwa cinta tanah air, kumpul wato minal iman. Ini dibuktikan dengan semaraknya acara pada pagi hari ini. Ini pas bulan Oktober, jadi di samping ini memperingati Hari Santri, juga menyongsong datangnya Hari Sumpah Pemuda. Alhamdulillah UMKM yang saat ini pagi ini ada transaksi jual beli, dan ini adalah salah satunya hikmatnya dalam peringatan yang diadakan pemerintah desa kami dan sangat semarak dan laris di UMKM. Alhamdulillah banyak sekali, lancar. Kemudian ada yang kehabisan juga yang dijual itu. Ya, terima kasih, alhamdulillah. Dengan harapan mudah-mudahan desa kami, Desa Tanjurjo, menjadi desa yang guyub rukun masyarakatnya, kemudian desa yang baldatun thayyibatun barakallahu amin. Thank you.
cinta pada negeri. Timur dan Rahmat dari lahir NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri. Hari santri bukti cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Saat ini kita telah merdeka. Mari teruskan perjuangan ulama. Berperan aktif dengan dasar Pancasila. Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri. Hari santri bukti cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Kita berangkat ke pesantren dengan penuh semangat. Raih cita-cita, luruskan dia, mengabdi untuk kemaslahatan umat. Hari santri, hari santri, hari santri. Hari santri bukti cinta pada negeri. Rido dan rahmat dari ilahi. NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri. Ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara, jayalah pesantren kita. Jayalah bangsa.
ini benar-benar ikut serta memeriahkan, karena ini berkat supportnya dari Bapak Kepala Desa yang luar biasa juga, tanpa adanya katakanlah motivasi dan ajakan daripada Bapak Kepala Desa rasanya sulit. Hari ini luar biasa, semua elemen yang terkait dengan kegiatan ini, bahkan Muspika hari ini semua hadir untuk mendukung acara kegiatan dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional Desa Tanjung Rojo. Alhamdulillah kita saksikan bersama tadi kegiatan upacara luar biasa, meskipun hanya masyarakat Tanjung Rojo ternyata mampu, dan mungkin ini satu-satunya desa yang melaksanakan kegiatan peringatan disertai dengan upacara bendera. Ini hal yang luar biasa. Ini sebagai motivasi bagi semua elemen yang ada di Kabupaten Jember. Alim ulama, tokoh masyarakat semua ikut dalam memeriahkan Hari Santri yang kita laksanakan. Hari ini kita melaksanakan yang kedua, tapi upacaranya ini yang pertama. Alhamdulillah luar biasa. Semangat, kekompakan semua, baik dari pemuda Muhammadiyah, pemuda NU, tokoh-tokoh Muhammadiyah hari ini semua hadir ikut serta memeriahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Ahmad Abadi As'ad, termasuk Pondok Pesantren Internasional yang ada di Desa Tanjung Rojo. Saya mewakili dari tokoh-tokoh ulama yang ada di Desa Tanjung Rojo, merasa bangga dengan adanya kegiatan Hari Santri Nasional pada tahun ini. Ini merupakan kegiatan yang ketiga kalinya setelah COVID dulu pernah. Ketika COVID berhenti dan sekarang pun alhamdulillah antusias masyarakat dan sangat-sangat semangat untuk mengikuti acara ini dari semua lapisan masyarakat dan semua organisasi Islam termasuk NU dan Muhammadiyah. Alhamdulillah, semoga ini merupakan perwujudan daripada kebersatuan dan kebersamaan khususnya masyarakat Desa Tanjung Rojo dan umumnya kita semua sebagai bangsa Indonesia. Semoga di tahun-tahun ke depan bisa terlaksana lebih baik lagi. Oh,